Saya sering sampaikan bahwasanya perkataan cerai, ya, ada dua bentuknya. Ada cerai yang perkataannya benar-benar sorih, jelas. Kamu saya cerai. Kalau bilang kamu saya cerai, ini jatuh talak. Ini menurut kesepakatan empat mazhab. Berbeda kalau perkataannya berupa kinayah, tidak jelas, tidak pasti. Contohnya mengatakan, ya sudah, kita pisah saja. Atau kembalilah ke rumah orang tuamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana cara rujuknya suami yang sudah mengatakan kata-kata pisah pada istrinya berkali-kali dengan ucapan ya udah kita pisah saja. Kata istrinya siapa takut? Padahal sama-sama penakut, cuma sama-sama sombong. Ya sudah kita pisah. Iya, silakan. Siapa takut? Padahal sama-sama cinta. Ini sering terjadi. Apakah harus panggil wali atau penghulu? Jadi begini, saya sering sampaikan bahwasanya perkataan cerai, ya, ada dua bentuknya. Ada cerai yang perkataannya benar-benar sorih, jelas. Syukran. Kamu saya cerai. Kalau bilang kamu saya cerai, ini jatuh talak. Ini menurut kesepakatan empat mazhab. Meskipun prakteknya di Indonesia tidak demikian. Indonesia kalau kamu saya cerai kamu, kamu sudah saya cerai, masih dipanggil di disuruh damai dulu, tidak jadi cerai. Seakan-akan cerai itu kalau sudah di hadapan apa? KUA baru terjatuh cerai. Padahal tidak, secara syariat kapan seorang suami mengatakan dengan sorih kamu saya cerai, maka jatuh cerai. Akan tapi karena terjadi tradisi di Indonesia seperti ini, cerai itu hanyalah di KUA, maka seorang suami pun mengatakan kamu saya cerai, dia menyangka belum cerai, artinya dia masih mengancam. Ya kita KUA cerai, artinya begitu. Padahal dalam syariat empat mazhab, kalau seorang suami mengatakan kamu saya cerai, jatuh cerai. Berbeda kalau perkataannya berupa kinayah, tidak jelas, tidak pasti. Contohnya mengatakan, ya sudah, kita pisah saja. Atau kembalilah ke rumah orang tuamu. Kembalilah orang tuamu ke rumah orang tuamu, ini cerai atau tidak, maka dilihat dari niat orang yang mengucapkannya. Kalau niatnya hanyalah menakut-nakuti atau memberi pelajaran, maka tidak jatuh cerai. Tapi kalau niatnya benar-benar menceraikan, pulang saja ke rumah orang tuamu, maka ini jatuh cerai. Sekarang pertanyaannya tadi yang sampai kepada saya, perkataan ya sudah kita cerai saja, ini jatuh cerai atau tidak? Repot dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr, ya, sehingga kita bisa bedakan maksud pengucap pembicara. Tapi kalau bahasa Indonesia kita tidak tahu. Kalau kita bilang ya sudah kita cerai saja, maksudnya apa? Kita jatuh cerai atau ancaman? Kalau maksud ucapannya adalah ancaman, ya sudah kalau begitu kita cerai saja. Kalau maksudnya ancaman, belum jatuh cerai. Yang tahu itu ancaman atau keputusan, berbeda antara ancaman dengan apa? Keputusan. Kalau keputusan kita cerai, jatuh cerai. Tapi kalau keputusan cuma ucapan tadi cuma ancaman, kalau begitu kita cerai, kita pisah saja, maka ini belum jatuh cerai. Yang tahu isi perkataan tersebut suaminya. Maksudnya dia mengancam atau memberi keputusan. Allah alam, coba tanya suaminya, maksudmu apa kemarin mengatakan kita pisah saja? Terus maksudmu kamu apa kalau mengatakan saya tidak takut? Sama-sama penakut padahal.